Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan menggali ubi jalar yang sudah kurang lebih 3 bulan ditanam. Ini ada anggota baru datang dari Makassar akan membantu kita dalam penggalian ubi jalar yang ada di pekarangan rumah. Ini kita manfaatkan halaman rumah, kita tanam dengan ubi jalar supaya rumput tidak tumbuh. Sebelum lanjut, kita akan jangan lupa subscribe video ini, kemudian klik lonceng notifikasi untuk menonton video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, silakan digali. Masya Allah, hasil panen. Subhanallah. Besar-besar. Ini guys. Ini dia. Ya, nih. Besar. Nama kan ayam. Tidak simpan di sana. Oke, selanjutnya ini. Kita cari pohon yang kedua. Ini step kedua. Satu. Ini ya, dua. Dua guys. Dua ya. Ini satu. Dua. Oke, kita cari pohon ketiga. Ini. Dan di sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini. Banyak. Besar. Guys. Itu ada satu lagi, guys. Kecil, guys. Kecil. Pohon yang keberapa ini? Ini step keempat. Keempat atau ketiga? Masya Allah. Ketiga kita, Bi. Wah, agak kecil, tapi banyak. Kecil tapi kecil. Banyak. Ini kecil-kecil tapi banyak, Pak. Lumayan lah. Nah, ini masih ada. Satu pohon ini ya, lumayan lah. Set keempat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Paling besar. Kecil-kecil itu tapi ya lumayan besar. Anu apa banyak. Oke, kita lanjut. Ini step kelima. Gambar kita, guys. Ya, ini dia. Lumayan. Lumayan besar. Banyak semut. Banyak semutnya. Ini daun-daunnya bisa untuk pakan sapi. Ini untuk bisa untuk makan sapi. Tapi bisa dibikin sayur. Ya, nanti kita coba bikin sayur. Kita petik pucuk-pucuknya untuk dibuat sayur. Ini step kelima. Yo. Ya, itu. Ya. Iya, step kelima memang tak. 1 2 3 4 5. Step keempat. 5 ya. 5. 5 sama kayak step kelima. Ya, step 5, 5 juga isinya. Besar. Sudah deh. Oke, kita bersihkan dari batangnya. Kita pisahkan. Ya, daunnya kita simpan di situ. Nanti akan dibuat jadi sayur. Cuk-cuknya bisa dibikin sayur, ditumis seperti daun kangkung. Tapi ini lebih enak guys ya, daripada daun kangkung. Nah, yang selebihnya itu kita kasih pakan ternak untuk sapi. Indah, Mak. Kita beri sama tetangga saja. Oke, cukup ini. Ini baru 5 pohon. 5 pohon ubi. Sudah lumayan. Itu udah bisa. Ini dia. Ya. Oke. Lumayan. 5 pohon sekarang kita cari. Lanjut step ke-6. Ya. Lanjut. Wah, kosong, guys.
Kosong. Dapat zong. Ternyata dimakan sama tikus. Digali sama tikus zong. Daunnya saja yang besar, banyak. Itu ada kecil. Daunnya saja yang banyak, tapi zong. Dimakan oleh hama tikus. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya itu. Step ke-7. Ini dia. Udah ada dua. Udah ada dua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Wah. Waduh. Itu dia. Lumayan. Bagus. Satu, tapi besar. Besar. Satu, tapi besar. Tuh ya, banyak yang kecil-kecil. Kecil. Ya, tarik daunnya. Ya. Tarik daunnya. Ya, oke. Okay. Banyak step-step lagi. Ini. Baru sedikit. Ini digali. Yang baru. Baru sudah digali. Baru 7 pohon. Ini. Iya. 7 pohon. Ini ya. Dimakan sama anu ini ayam ini. Lubang-lubang. Iya. Banyak ayam di sini berkilaran jadi dimakan sama ayam. Oke, kita lanjut cari. Ini step 10, satu dapatnya. Oh, dua. Dua saja kecil. Tanahnya. Tiga ya. Tiga. Ada kita dapat lagi satu. Kita cari step ke-11. Ini step ke-11. Sepertinya dimakan tikus. Ah, tidak ada. Lah, ini agak besar ya. Besar. Wah, masya Allah. Berat sekali guys. Berat sekali guys ya, berat sekali. Punya otot yang berat. Badai jangan besar. Satu aja. Itu biji tapi sungguh menakjubkan. Kita lanjut step ke-12. Lanjut step ke-14. Apakah kita akan mendapatkan zone? Ah, tidak. Ada kita akan dapat. Ada besar. Besar. Ada yang besar ya. Hey. Ada yang besar. Ini dia dimakan sama ayam. Kalau bukan ayam tikus ini yang lubang. Ini yang besar tetapi dimakan. Ayam mantut tikus ini. Ayam mantut tikus. Ini dia. Step ke-20 yang terakhir. Ya, kita cukupkan 20 pohon kita saja. Kita cukupkan 20 saja ya. Aduh, yang terakhir zong. Oh, ada satu. Ada satu itu sana. Kecil kerdil, Bang. Kerdil. Kalau di Andekang nama bahasanya kecil, bicuk. Ini kecil bicuk. Aduh, ini daunnya guys. Makan karena enak ini, kasih sapi sama tetangga yang punya sapi. Sana sapi itu, sana sapi ada guys. Ayo buaya matikan sapi. Ayo ambil daunnya, kita mau pergi kasih makan sapi di sana di lapangan. Ya. Ayo Mariam. Oke, itu. Bawa. Oke, lanjut jalan.
Eh, bawa banyak-banyak, jangan sedikit sekali. Tambah. Ini nih. Ya, awas baju. Oke, jalan. Lewat situ, cari jalan. Itu masuk di situ. Ya, semak-semak. Bisa. Ini dia peternak dari kota. Lanjut. Sana sapinya. Banyak duri. Dan taruh pelan-pelan. Ya, jalan terus. Ya, tuh sapinya sudah ada signalnya ini. Sudah lihat-lihat kemari. Sudah naik kupingnya. Dia lihat nih ke sini. Sapinya. Ya, kasih turun-turun ke sana. Ya, bagus. Oke. Kita lihat sapinya makan dengan lahap. Ini sapi sedang makan daun ubi jalar. Daun ubi jalar ini merupakan makanan favorit. Pilih yang bagus-bagus. Jangan yang sudah dimakan tikus. Iya, oke. Ini kita manfaatkan kereta bayi. Ini bikin gerobak. 3. Ya, cepat-cepat. 4. Masuk saja yang bagus-bagus. 5. 6. Ini dia Muhammad Fahri. Sedang membantu saya menggali ubi jalar yang ada di pekarangan rumah. Ini 9. Nantinya bisa dibuat berbagai olahan, misalnya jadi ubi goreng. Ya, selebihnya mungkin bisa dibagi-bagi sama tetangga. 15. Karena ini pekarangan rumah cuma sedikit, 15. Ya kayaknya tidak cukup untuk dijual ke pasar. Cukup untuk makan di rumah saja dan dibagi-bagi sama tetangga atau kenalan. 20, 21. Ayo, yuk, semangat. 22, 23. Ini hari sudah sore, sudah menjelang maghrib, kita lebih cepat. 28, 29. Ya, itu masih ada beberapa pohon belum digali. 30, 31. Ini lokasinya berada di Dusun Manggugu, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, dengan pemandangan alam yang mempesona, ya, menyegarkan mata. Masya Allah. Oke, sudah? Ya. Tambah lagi. Yang besar-besar, kasih naik. Ya, 2 kali saja nanti kita ambil. Oke. Okay. Kita membawa ke rumah dengan membantu pakai kereta. Baik, ini kereta bekas dimanfaatkan jadi gerobak. Batu, lalu isinya berat. Ayo, semangat didorong. Jalannya masih becek. Belum dibeton. Waduh, jatuh. Mau diapakan itu, Fahri? Berbagi. Ya. Teman-teman. Tadi bagi sama kenalan. Pilih yang besar-besar. Kalau memberi itu berikan yang besar-besar. Ya. Ya, kita sedekahkan, mudah-mudahan menjadi amal jahiriyah. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ikhlas dan tidak menimbulkan riya. Ya. Oke. Satu lagi. Oke, cukup. Cukup ya. Ya, okay. Ikat.
Oke, sama-sama, Mas. Ayo, ayo, mari. Besok. Iya. Bagus digoreng-goreng itu. Yuk, sama-sama. Ini Mas langganan. Tiap akhirnya kita mandi. Sore datang bawa sayur-sayur dan lauk. Oke. Kita coba dipetik daun ubinya. Daun ubi. Perhatikan ya caranya supaya bisa mencoba di rumah juga. Iya. Oke. Ujung-ujungnya saja. Ya. Itu banyak yang segar-segar, ambil yang segar-segar daunnya. Yang muda-muda. Ujung-ujung ya, situ saja, petik saja. Ayo. Belum, masih perlu. Sampai segenggam. Ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ambil. Ya, peti-peti ujungnya. Pucuk-pucuknya. Ya, maaf ya, pucuknya. Kita bantu cepat. Lagi ini sudah mau maghrib. Ini dia. Ini untuk bagus untuk santap malam. Kita bikin sayur tumis daun ubi jalar. Ya, ini bagus untuk kesehatan karena kandungan gizinya sangat baik. Iya. Vitamin dan mineralnya. Kalau orang di sini ya tidak biasa makan daun ubi jalar. Kebetulan itu ada tante dari Irian, katanya di Irian itu ya, daun ubi jalar itu sangat mahal harganya di pasar karena dibikin sayur. Pilih yang segar-segar. Oke. Ini hasil cabutan saya dan siap saya untuk dibikin sayur. Sayur tumis. Ini tadi hasil kita. Potong. Ya. Daun ubi yang mau ditumis. Potong. Ini yang segar kita ambil ya, tadi ini yang segar. Oke, jangan diambil semua batangnya. Bukan yang dari. Guys, ini sudah kami rendam. Sudah dikasih turun bumbu-bumbunya. Sekarang kita aduk ya. Apa bumbunya itu, Pak Hari? Bumbunya bawang merah, bawang putih, bawang besar. Itu dipotong-potong saja kecil. Apinya jangan terlalu besar ya, karena nanti cepat kosong. Ini ada bawang putih, bawang merah, sama lombok besar. Dipotong-potong sama lombok kecil. Dipotong-potong kecil ya. Sudah masak berengkali itu, Pak Hari. Sudah kayak di ya. Kameramen. Oke, matikan. Kameramen. Ya, sampai sini. Ya, ini dia sayur ubi jalar ala Pak Hari. Itu ala Pak Hari. Iya. Ala Rapa. Masukkan. Ala Umi. Ala Abi. Mariam. Iya. Kalian coba aja di rumah. Semoga yang kalian bikin itu enak. Lebih enak dari ini, Di? Iya. Iya. Tuang saja. Tidak ada. Ini hasil masakan saya. Yang ala Fahri ya. Kalian bisa coba di rumah ya. Ini ada berkuah sedikit. Ada kuahnya. Ini lihat tuh ada kuahnya sedikit ya. Nih. Kamu coba sedikit ya. Daun ubi jalar ini mengandung vitamin
banyak vitamin seperti vitamin B, vitamin K, vitamin E dan mineral kalsium. Jadi ini sangat cocok untuk kepadatan tulang dan jantung. Oke, silakan menikmati. Oke, silakan dicoba, Fari. Bagaimana rasanya? Itu daun sayur daun ubi. Mari kita coba ya. Apakah ini enak? Bismillah, baca bismillah. Bismillah. Ya, mantap. Gimana? Mana lebih enak dengan sayur kangkung? Enak ini. Mantap. Ya, lembut-lembut. Iya. Luar biasa. Lembut. Nah, enggak kasar. Enggak kasar, Di? Ya. Rasanya. Rasanya. Mantul. Mantul, Masya Allah. Kendol. Kita akan kupas ubi jalar untuk digoreng. Ini dia, Muhammad Fahri. Ayo, silakan Fahri. Kupas. Hati-hati pakai pisau. Sekarang dicuci, cuci bersih, gosok supaya hilang itu tanah-tanah yang melekat. Potong-potong. Kasih tebal-tebal. Dulu dipotong belah dua. Kemarin itu caranya. Jadi kalau penjual gorengan di pinggir jalan jadi tips begini. Gara-gara apa nak kering ini? Berapa potong jadinya? Ini. Tunggu dulu kita hitung. Kalau ini satu apa? Satu ubi jalar dipotong-tumbuh gini. Kalau di apa? Penjual gorengan ini harganya 1000. Kalau sudah digoreng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masyaallah. 10 potong. Jadi satu seperti ini bisa jadi 10 potong, dijual 1000 per potong bisa jadi 10.000 rupiah. Lumayan nih. Nah, ini model lain ya, ini tadi. 1,5 ya, model sama yang sama ya. Tapi ya, kita potong panjang-panjang model tela-tela nih. Model tela-tela. Ini anak-anak ya. Paling suka makan tela-tela, ubi tela-tela. Nah, ini panjang-panjang. Ini lagi potong panjang-panjang. Kan ini besar jadi bisa dipotong panjang-panjang. Ya, ini dia. Goyang-goyang. Tela-tela. Yo, mantap. Ini yang paling mantap. Awas tangan. Ini yang paling mantap. Kalau mau. Nih. Model potongan untuk tela-tela. Thank you.
Tadang, sudah jadi gorengannya. Sekarang kita akan makan ubi goreng ini bersama dengan saus tomat, sambal dengan apa itu namanya? Mayones. Mayones yang pedas. Ya, mayones pedas. Sini ada Fahri. Halo. Kemudian ada Maryam. Ya, oke, sekarang dicicipi. Ya, jangan lupa baca bismillah. Ya, cocol di situ di lomboknya. Bismillah. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Enak. Teksturnya? Gurih. Teksturnya lembut. Lembut. Gurih. Ya. Maryam, bagaimana Maryam rasanya? Kenapa hehe saja? Oke, sekarang saya juga mau coba. Bismillah. Masya Allah. Pagi-pagi begini, dalam cuaca yang dingin, mendung, kita makan yang hangat-hangat, panas-panas begini, luar biasa. Ini ada sausnya, kemudian ada mayones, kita campur saja. Bismillah. Lembut sekali. Lembut hasilnya. Masya Allah. Teksturnya sangat lembut. Bismillah. Paling mantap dinikmati bersama dengan kopi hangat. Masya Allah. Bismillah. Pas kopinya. Oke, sekian dulu video kami. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe video ini dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video kami selanjutnya bersama anggota saya yang baru, Fahri, dan anak saya apa? Maryam. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.